Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allamana bi 'ulumi fi darin amin. Fa'idatun hadhihi fa'idatun, ini satu faedah. Qala Muhammadun Asy-Syarbini, berkata oleh Muhammad, Syekh Muhammad Asy-Syarbini, fi kitabih, dalam kitabnya At-Tafsirin Mulaqabi Bisirajil Munir, dalam kitabnya tafsir yang dilaqabi dengan Sirajil Munir, lampu yang menyinari tafsirnya. Wal kubru lugatan, kubur secara bahasa satru nikmati, adalah menutup nikmat, menutup karunia. Jadi kalau orang kubur itu dia telah menutup karunia. Aturan dapat karunia, dapat nikmat, jadi enggak. Wa asluhu al-kafru, asalnya kafru, bil fatih dibaca dengan fatah. Ka wa huwa satru, maknanya menutup. Wa fi syar'i, dan di dalam syariatnya, pada syariat, menurut istilah syariat. Inkaru ma'ulima bidarurati maji'u rasulin bihi. Inkaru, mengingkari, ma'ulima, sesuatu dimudup kepada ma'ulnya. Mengingkari sesuatu yang diketahui dengan secara nyata, secara mudah dapat diketahui jelas. Maji'u rasulin bihi, kedatangan rasul ya, dengannya, dengan yang diketahui itu, sesuatu yang diketahui diingkarin, padahal sudah diketahui secara nyata, diingkarin, kufur. Seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, pergi haji, itu kan nyata itu, mudah itu. Ingkar dia, kufur. Ada orang mengatakan sembahyang itu cuma ya ingat aja, eling aja, kufur dia. Ada tuh orang begitu. Ya. Wayan kosimu, dan terbagi kufur ila arba'ati aksamin, kepada empat bagian. Kufru inkarin, pertama namanya kufur inkar. Wa kufru juhudin, yang kedua kufur juhud. Wa kufru inadin, dan kufur inad. Wa kufru nifakin, dan kufur nifak. Fa kufrul inkari, maka kufur inkar huwa, yaitu Allah ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifu bihi. Kufur inkar adalah ya, ini inkar, juhud, inat itu maknanya sama, ini berdekatan. Nah, jadi definisi ini hampir berdekatan. Kufur inkar adalah dia tidak mengenal Allah sama sekali. La ya'rifullah aslan wa la ya'tarifu bihi, dan enggak mengakui dengan Allah. Udah enggak kenal, enggak akui.
Wa kufrul juhudi, yang kedua kufur juhud, huwa, dia adalah ayak riqallah biqalbihi, dia kenal Allah, dia tahu Allah di hatinya. Wa la yuqirru bi lisanihi, dan dia tidak mengikrarkan dengan lidahnya, enggak mau mengikrarkan, padahal dia kenal tuh Allah, tapi enggak mau mengikrarkan. Nah, ini contohnya kufri iblis wal yahudi, kufurnya iblis dan yahudi. Iblis tahu kalau dia salah, yahudi tahu kalau dia salah. Jadi dia tahu tuh Allah Tuhan yang Tuhan sebenarnya, Tuhan Islam, agama yang benar. Ini ada juga orang yang modelnya kayak begini, dia tahu kalau lawannya itu benar, tapi dia enggak mau mengakui. Nah, kita jangan sampai kayak begini nih, kayak iblis. Udah tahu kalau beliau itu benar, tapi tidak mau mengakui, malah mencela. Jangan. Paling kagak, jangan mencela. Udah enggak bisa muji, jangan mencela. Jadi tahu tapi enggak mau ngakui. Gengsi. Jadi karena gengsi, iblis ini gengsi. Masa. Ya, masa gua disuruh sujud gimana sih? Padahal yang nyuruh Allah. Ya, iblis tuh. Masa ya gue tunduk sama dia, masa gue ngajar sama dia, dia sunat gue yang gotong-gotong. Ayo gengsi, nafsu menguasai dirinya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahumma arafu kafarubihi, maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur dengannya. Padahal tahu tapi kufur. Wa kufrul inadi, dan kufur inad, huwa, dia adalah ayya'rifallaha biqalbihi wa ya'tarifa bilisani wa la yadina bi, dia kenal Allah di hatinya dan mengakui dengan lidahnya dan tidak tunduk. Jadi kenal Allah, ngakuin dengan lidah, tapi enggak mau tunduk. Ada orang yang begini nih. Ini kakufri Abi Thalib bin, seperti kufurnya Abi Thalib, aisyu yaqulu, sekiranya ia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hazaru masambatin lawajattani samhan mizaka mubina. Walaqad alimtu, dan sungguh benar-benar aku telah mengetahui, bi anna dina Muhammadin, dengan bahwasanya agama Muhammad itu, min khairi adyanil bariyati dina, daripada sebaik-baik agama makhluk sebagai agama. Jadi akuin beliau, beliau mengakuin kalau agama Islam itu agama yang benar. Laulal malamatu, kalaulah bukan cercaan, kalau bukan karena cercaan, au hazaru masamatin, atau waspada cacian, karena beliau itu kan sebagai pemimpin ya, sebagai orang penting di kaumnya, la wajatan ini saya kau dapati aku samhan, ya, lapang dada, mizalika, dengan demikian itu mubinan, dengan nyata. Jadi alasannya ini aja, al malama hazarul masabah. Wa amma kufrun nifaki, dan adapun kufrun nifak,
wahwa, maka dia itu ayu kira, dia mengakui bil lisannya dengan lidahnya, wala ya'taqida bil qalbi, dan dia tidak meyakini dengan hati. Lidahnya bicara, hatinya tidak meyakini. Wa qala Bajuri, berkata Imam Bajuri, wal kufru qila kufru, dikatakan huwa adamul imani amma min sya'nihi ay yakuna muttasifan bi. Kufru itu adamul iman, tidak beriman, amma daripada sesuatu, ya, jadi kepada sesuatu, min sya'nihi, daripada keadaannya itu sesuatu, ayyakuna, bahwasanya dia sesuatu itu, mutasifan bi, bersifat dengannya, dengan keimanan. Jadi sesuatu itu sifatnya sifat keimanan, jadi mesti diimanin, tapi dia enggak beriman dengan itu, kufurlah dia. Waqilah, dan dikatakan huwal inad, dia adalah inad, ya. Ya, inad itu boleh diterjemahkan, ya, menyangkal, ya, apa, durhaka, keras kepala atau berlawanan, inad. Biinkari syai'i, dengan mengingkarkan sesuatu, mimma ulima maji'u rasul bih, daripada sesuatu yang diketahui akan datangnya rasul dengannya, dengan sesuatu itu. Daruratan, secara nyata. Darurat ini maknanya nyata, mudah, tanpa banyak pikir, bisa dipaham. Bukan darurat maknanya darurat yang apa, ada darurat, ada darurat, kemudian ada yang namanya, ya, tahsiniat, hajat darurat, hajat tahsiniat, ya. Dalam sufi itu ada namanya darurat, hajat tahsiniat, bukan itu, ya. Jadi sesuatu yang mudah dipaham darurat ini. Fattaqabulu bainahu wa bainal imani, maka perbandingan di antaranya, antara kafir wa bainal imani, dan antara iman, al awali, atas, ya, pendapat yang pertama, wa huwal haqq, dan itulah yang benar, itu min taqabulil adami wal malakati, daripada perbandingan, ya, tidak ada beriman maksudnya, dan malaka. Malaka itu nanti dibangun sifat yang tetap, naluri. Wa alasani, dan atas pendapat yang kedua, min takamulin tida ini, daripada perbandingan dua yang berlawanan. Wal malaka itu, malaka itu adalah ya sifatun rasikhatun, sifat yang tetap, fin nafsi, di dalam diri, namanya malaka. Waro orangnya, malaka, to'at, tunduk patuh, malaka. Sifat adil, malaka. Adil bukan bisa membagi dua, membagi rata, bukan. To'at orangnya, waro orangnya, enggak mau berbuat yang haram, itu adil. Nah, dia malaka. Sumiyat bizalika li'annaha malakat mahallaha, dinamai dengan demikian karena bahwasannya dia itu dapat menguasai akan tempatnya, tempatnya jiwa, menguasai hatinya, menguasai nafsunya, jiwanya. Faraun, ini satu cabang. Qala al-Barawi, berkata al-Barawi, walladzi naqalahu Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani anil Subki, yang telah dikutip oleh tuanku Abdul Wahab Asy'arani anil Subki dari Imam Subki,
anna ammahu bahwasanya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib bin ba'da antumu fiya setelah beliau diwafatkan ya, ini masih sambungan ya ah ya Allah taala wa amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala hidupkan dia dan Allah dan dia beriman kepada Nabi. Jadi Allah hidupin lalu beriman. Qala syaikhuna berkata guru kami al-alamatu as-Suhaimi. As-Suhaimi. Kata guru kami al-alamatu as-Suhaimi wa hadza huwa la'iku. Masyaallah. Ini yang layak bi hubbihi dengan mencintainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mencintai Nabi. Wa huwa alladhi a'taqidu. Ya. Dan dia itulah yang aku yakini. Wa alqallahu bihi. Dan Allah Ta'ala telah alqa melemparkan, menghujamkan, mengilhamkan dengannya pendapat ini. Yaitu dihidupkan beliau ya, setelah diwafatkan. Ya, Allah hidupin dan beriman kepada Nabi. Wa amma ya Allah Ta'ala adapun menghidupkan Allah Ta'ala abawaihi bapak dua orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam falid dukhuli fi ummatihi faqat maka itu hanya untuk supaya masuk pada umatnya saja ya, supaya masuk kepada umatnya aja wa in kana minal minan najina sekalipun beliau dua orang tua Nabi itu termasuk orang-orang yang selamat entah jadi dihidupin untuk masuk ke dalam umatnya Nabi aja li'annahuma min ahli islami karena bahwa keduanya termasuk ahli islam wallahu a'lam.